Nah, ini untuk penampakan telur burung kacer. Kita bisa lihat ini buat yang hijau-hijau betina. Kelihatan cukup jelas. Oke, teman-teman, jadi karena pas hari ini gua sekarang berada di Bandung dan berada di tempat Haji Ebot, jadi sekalian gua sekarang mau ngeliat kandang aviary Pak Haji Ebot, teman-teman ya. Ini kita nanti mau masuk dan ada burung apa aja di dalamnya, pokoknya ikuti terus channel gua sekawan, teman-teman ya. Nah, ini buat yang pertama nih di sini di kandang aviary Pak Haji Ebot, ini ada burung decu, teman-teman ya. Kita bisa lihat yang sebelahnya ini sama burung decu juga. Jadi buat informasi, jadi di dalam kandang aviary Pak Haji Ebot ini itu ada burung decu, ada burung kicak hijau, ada burung ciblek, ada burung pleci, dan ada juga burung kacer. Nah, ini cicak hijaunya, teman-teman. Ini buat cicak hijau yang pejantan. Bodinya cukup kelihatan besar, cukup kelihatan super. Dan untuk di sebelahnya yang betina, jadi kita bisa lihat lebih dekat lagi dengan burung cicak hijau di kandang aviary Pak Haji Ebot. Buat yang betinanya juga cukup besar, cukup super, dan kelihatan sekali kalau burung-burung di dalam aviary ini sudah nyaman sekali, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ini buat yang cicak hijau betina, kelihatan cukup jelas. Mungkin ini kalau kita kasih makan menggigit, teman-teman, jadi cukup jinak sekali. Karena kita pas kebetulan nggak bawa makanan, jadi kita nggak bisa ngasih makan ke burung tersebut. Cuman jinak sekali dan burungnya cukup besar. Buat pejantannya juga cukup besar. Dan selain burung yang tadi udah kita sebutkan tadi, juga di kandang aviary Pak Haji Ebot ini ada aris merah, teman-teman. Itu anis merah nampak di bawah, kita bisa lihat, dan memang kelihatan nyaman sekali untuk burung-burung yang berada di dalam ini. Buat sipir juga ada penyakit temen. Bisa lihat nih buat penampakan lebih dekatnya untuk burung anis merah dalam kandang aviary ini, cukup jinak. Cukup jinak sekali, teman-teman. Mantap banget. Nah, ini buat burung decunya juga kelihatan cukup jinak. Seringkali dia burungnya itu mendekat ke kita, teman. Nah, berikutnya ini untuk ciblek kristal juga ada di dalam kandang aviary Pak Haji Ebot. Kita bisa lihat lebih dekatnya. Nah, kalau ini untuk kacer yang betina, juga kalau untuk yang burung kacernya kelihatan cukup besar bodinya. Kita bisa lihat penampakannya, teman-teman. Dan kelihatan sekali burung-burung di dalam kandang aviarynya cukup nyaman.
buat burung pelecinya juga ada. Yang sekarang sering kali mendekat nih cicak hijau yang betina, nampak cukup jinak. Nah ini untuk penampakan telur burung kacer teman ya, ini baru keluar satu ekor, kita bisa lihat. Nah kalau ini untuk kacer yang pejantan juga bodinya cukup besar, dan dengar-dengar memang di sini untuk kacernya juga sudah produksi juga teman-teman. Ini di dalam ada pohon pepaya, cucak hijaunya cukup jinak. Burung pelecinya juga cukup nyaman. Ini ada pleci bustomi, ada pleci dakun.
makan si Black. Teman-teman, itu tadi untuk bermain-main di dalam kandang dari Pak Haji Ebot. Pokoknya ikuti terus channel Luas Kawan dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.